mengenal hewan laut bersama Tangan Mainan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kakak bisa memberikan video selanjutnya untuk kalian. Ikan Bluestone kalong ini, ikan dengan nama latin Pomacanthus imperator itu punya ciri khas corak warna tubuhnya yang bisa berubah sesuai dengan bertambahnya usia. Blue-faced angelfish atau lebih dikenal populer dengan sebutan Angel Napoleon, Napo adalah jenis angelfish yang sangat populer di pasar lokal kita. Hiu martil, Stirna mokaran, adalah spesies hiu martil terbesar dari hiu martil, yang termasuk keluarga Stirnidae. Hiu ini dapat ditemukan di perairan hangat tropis di seluruh dunia. Paus orca, atau paus pembunuh, Orcinus orca, juga dikenal sebagai paus free willy adalah bagian dari jenis paus bergigi. Bahkan sebenarnya paus ini adalah anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Hiu banteng atau bull shark ada di mana-mana. Dikenal sebagai lechas carcharhinus di komunitas ilmiah, mereka memiliki perawakan kekar dan moncong datar yang lebar. Salmon atau salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah trout. Perbedaan kedua jenis ikan tersebut antara lain, ikan biru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan badut adalah ikan dari anak suku Amphiprioninae dalam suku Pomacentridae. Ada 28 spesies yang biasa dikenali. Hiu topek atau cucut kembang, Stegostoma fasciatum, adalah sejenis hiu yang gemar berdiam di dasar laut, satu-satunya spesies yang masuk ke dalam suku Stegostomatidae dan genus Stegostoma. Hiu goblin, Nitsukurina ostoni, adalah spesies hiu laut dalam langka yang kurang dipahami. Kadang-kadang disebut fosil hidup, itu adalah satu-satunya wakil yang masih ada dari keluarga Mitsukurinidae. Paus kepala busur atau paus bungkuk, Bowet whale. Jenis ini dikenal sebagai Balaena mysticetus. Penamaan kepala busur untuk dirinya muncul karena rahang tinggi dan melengkung, sehingga terlihat cacat. Ikan marlin adalah sebutan untuk ikan dalam keluarga Ichthyophoridae. Di dalamnya mencakup sekitar 10 spesies ikan. Ikan ini memiliki tubuh yang memanjang. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Cycnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis. Anjing laut adalah mamalia besar dari ordo Carnivora yang hidup di daerah sejuk. Pada awalnya, anjing laut termasuk ke dalam subordo Pinnipedia. Ikan red drum, juga dikenal sebagai redfish, channel bass, puppy drum, spotted bass, atau hanya red, adalah ikan buruan yang ditemukan di Samudra Atlantik dari Massachusetts hingga Florida dan di Teluk Meksiko dari Florida hingga Meksiko Utara. Walrus Odobenus rosmarus adalah mamalia laut yang tersebar di Samudra Arktik dan Laut Subarktik di belahan utara bumi. Walrus adalah satu-satunya spesies dalam keluarga Odobenidae dan genus Odobenus. Terima kasih sudah berkunjung di channel kakak. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya kakak bisa semangat membuat video selanjutnya dengan baik.
Mohon bantu saran untuk channel kakak ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.